dari Kangga sampai Johor Bahru, rakyat Malaysia bangkit. Bukan saja Semenanjung bangkit, Sabah dan Sarawak pun bangkit. Bangsa kita ini kaya. Dengan ini saya mempersilakan wakil orang asal Sabah yang beramat Datuk Seri Panglima Yusuf Bumbureng. Ini kaya. Terima kasih, terima kasih. Apa kabar? Salam hormat, salam sejahtera. Saya berdiri sini mewakili orang-orang Sabah yang hadir, yang ramai dan juga rakan-rakan Sarawak. Dan saya membawa salam daripada Sabah. Sekarang ini juga pun rakyat Sabah sedang berkumpul di Kota Kinabalu untuk menyokong perkumpulan Pakatan Dulu. Kami datang di sini untuk menyokongan perkumpulan kebangkitan rakyat. Dan salam daripada orang-orang Sabah dan Sarawak. Sabah ini selalu digelar oleh Perdana Menteri sebagai fixed deposit. Tetapi semenjak Julai tahun lalu, tsunami di Sabah telah bermula. Sabah kini bukan lagi fixed deposit, tetapi defisit kepada Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan rakyat Sabah sekarang ini memastikan bahwa kita membantu Pakatan Rakyat ke arah Putrajaya, dan kita pastikan bahwa rakyat Sabah menyokong dan bersama-sama dengan saudara-saudara Semenanjung memastikan kita tukar kerajaan yang telah memerintah selama 50 tahun ini. Saudara sekalian, Sabah ini negeri kaya, tetapi rakyatnya miskin, terlimpas pandang oleh Barisan Nasional. Harapan Sabah dan Sarawak hanya kerajaan baru Pakatan Rakyat. Itu sebabnya kita bersedia. Saudara sekalian, kita menuntut di Sabah, karena di Sabah ini kita ditimbuni oleh pendatang terbaik sebanyak 1.3 juta. Sudah beratus-ratus ribu sudah menjadi pengundi. Kita menuntut bahwa rakyat asing tidak dibenarkan mengambil peluang, mengambil bahagian dalam proses demokrasi negara kita ini. Kita menuntut senarai pemuni ini dibersihkan sebelum kita sampai ke PRU 13. Saudara sekalian, inilah saja saya ingin sampaikan. Dan terima kasih, kita akan berjuang bersama-sama. Marilah kita sama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah menyahut seruan, ini kalilah. Terima kasih semua pejuang.